Polisi menangkap 5 orang tersangka kasus perjudian di Kota Gorontalo. Kini 5 tersangka itu mendekam di Polresta Gorontalo Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kelima tersangka ini ditangkap oleh pihak kepolisian di salah satu kafe yang berada di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota Kompol Leonardo Widharta mengatakan, pihaknya menangkap 5 tersangka itu pada Kamis, 4 Mei 2023, sekitar pukul 13 WITA. Kami menangkap 5 tersangka itu di salah satu kafe yang berada di Terminal 42, di Andalas, ungkapnya. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 5 tersangka dengan inisial AW, JM, DA, IK, dan HW. Polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa uang dan kartu remi yang digunakan untuk melakukan aksi perjudian tersebut. Dari hasil penangkapan ini kami mengamankan sejumlah uang sebesar Rp301.000, jelas Leonardo. Saat dilakukan penangkapan, 5 tersangka itu sedang bermain kartu remi. Leonardo juga menjelaskan bahwa penangkapan kasus perjudian itu berdasarkan hasil laporan warga. Adapun jeratan bagi 5 tersangka itu ialah pasal 303 ayat 1 KUHP pidana subsidiar pasal 303 bis ayat 1 dengan hukuman penjara selama 10 tahun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.